10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Selamat hari Minggu. Terima kasih. Amin. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Terima kasih. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Ya Allah, minum. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Terima kasih. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu hal yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Terima kasih, selamat hari Minggu. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau melakukan sesuatu, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah.
Shalom, selamat hari Minggu. 1 Korintus ke Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika kau makan atau jika engkau makan minum atau jika kau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Shalom, selamat Minggu. Aku Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Terima kasih. 10 ayat 31. Aku berkata, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Terima kasih. Salam sehat. Kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Terima kasih. 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan semuanya sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Pasabat tak sadar. Korintus 10 ayat 20 sadar. Empe namangan manang ngaminu manang diape diulahamu bahen haumah salut naih pasangapon debata. Amin. Selamat hari Minggu, Pabita. Saluhutna. Mauliate. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika kau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain,
jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Terima kasih. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Terima kasih, selamat hari Minggu. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Amin. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu hal yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Terima kasih. Selamat hari Minggu. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika kau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Salam, terima kasih. Salam, selamat hari Minggu. 1 Korintus 10 ayat 31. Demikian bunyinya. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Selamat hari Minggu dan selamat berkati. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau lakukan sesuatu, lakukan semuanya itu hanya untuk kemuliaan Allah. Terima kasih. Sama hari Minggu. Selamat malam ke sekolah Minggu. Saya Sarina Anggreni Sianturi. Saya kelas Abraham. Ini ayat hafalan saya yang ke sekolah Minggu dari 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Terima kasih. Salam botak. 1 Korintus 10
ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Terima kasih. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Amin. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan hal yang lain, maka lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Amin. Selamat hari Minggu. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, maka lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Terima kasih, selamat hari Minggu. Bye bye. Shalom, selamat hari Minggu. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Terima kasih. Hari Minggu. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Terima kasih, selamat hari Minggu. Shalom, selamat hari Minggu. 1 Korintus 10 1 Korintus 10 ayat 31. Ayat 31. Aku menjawab, aku menjawab, jika engkau makan, engkau makan,
atau jika engkau minum? Jika engkau minum. Atau jika engkau? Atau jika engkau melakukan sesuatu? Melakukan sesuatu. Yang lain? Lain. Lakukanlah. Lakukanlah. Semuanya itu. Semuanya itu. Untuk kemuliaan Allah. Untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10. 1 Korintus 10. Ayat 31. Ayat 31. Terima kasih. Terima kasih. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab. Untuk kemuliaan Allah. 1
1 Korintus 10 ayat 31. Terima kasih. Selamat hari Minggu. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Terima kasih, selamat hari Minggu. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Terima kasih. Shalom. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Happy Sunday. Shalom. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Terima kasih, selamat hari Minggu. 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, maka lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Terima kasih, selamat hari Minggu.